seperti yang dengan resmi akan diumumkan pada hari ini nanti jam 14.30 ya, sekitar 14.30 melalui website Kementerian Seknek dan website Komisi Pemberantasan Korupsi. Peserta yang menyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani yang akan diselenggarakan untuk Capim tanggal 17 dan 18, untuk Cadewas tanggal 19-20 September. Detail jadwal pesanan nanti akan disampaikan pada tanggal 12 September 2024.